sekarang terus jinnya nelfonin mulu karena dia minta tanggung jawab karena gue ngambil dia. Bingung gue gimana? Lagian kok bisa kayak gitu sih gue? Ya tau, gue juga gak sadar pas ngelakuin. Itu gue juga gak tau kapan, gue juga, aduh. Terus lu kayak gimana, mabok apa kayak gimana? Ya gue mabok. Iya. Udah deket kok. Enggak, cowok gue tuh orangnya baik banget. Dia tuh setia banget dan gak mungkin ngelakuin hal-hal aneh. Pokoknya lu sebagai kakak gue, tapi kalau pas dia datang muka kita terus netral mungkin ya, jangan sampai. Udah lu tenang aja. Sahabat lu ini tuh pinter kok. Kalau dia berani macam-macam, serahin nama gue semuanya. Eh, udah ya, ini gue udah mau nyampe. Pasti dulu sih kita datang. Nah, pokoknya kita jangan bahas lagi di sini ya. Tapi lu backup gue ya. Gimana gue mau jawab ya? Gue mau jawab ya, gue mau jawab ya. Gue mau jawab ya. Lama banget buka pintunya. Gimana kamu? Lagi ada siapa aja? Oh, hai Bang. Hai Kak, dari mana? Kerja, biasalah. Udah makan lu? Udah, aku gendut banget ya makan mulu. Nonton apa kita hari ini? Kok pada diem-diem aja sih? Udah pada makan belum sih? Gak apa sih, udah sih tadi. Aku haus deh, pengen ambil minum dong, tolong. Boleh, minum. Tolong ya. Biar putih gak apa-apa? Iya. Tadi kamu katanya mau cerita, cerita apa? Sendirian aja, Kak. Iyalah. Mau sama siapa lagi, Bu? Gak apa-apa, air putih ya. Iya. Thank you, haus banget. Aduh, gimana nih? Kenapa sih? Ada masalah apa sih? Enggak, gak apa-apa. Lu mau makan dulu gak? Hah, enggak mau makan apa-apa. Gimana, kenapa sih? Gak apa-apa ya. Gak, kalian tuh kayak lagi ada problem tau gak sih? Gak apa-apa. Ada yang hilang. Barang ada yang hilang. Enggak. Udah, kamu mau makan? Mau apa? Apa sih orang dibilang udah makan tadi? Semua kalian aneh banget deh. Aku mau nanya tapi jangan marah ya. Marah kalau pertanyaannya nyeleneh. Misalkan aku bohong nih, kamu marah gak? Ya tergantung bohongnya apa dulu. Tapi yang namanya bohong sih biasanya gak ada yang positif ya, pasti negatif semuanya. Apaan sih? Enggak, makanya tadi aku nanya kalau misalkan aku bohong gitu. Iya, bohong apa? Apaan sih? Bohong apa? Eh! Apa sih, Bang? Gak apa-apa sih. Tahu Bang Juna gimana? Heh, jujur gak? Ada apaan? Ada yang hilang barang. Microwave, kulkas semua lengkap kayaknya. AC masih ada. Gadiin barang ya? Apaan sih, Bang? Lu ngambil anak orang ya? Enggak. Gue cuma bingung aja sih. Yang kamu dengar tadi bisa aku jelasin semuanya, nggak kayak gitu. Tidak. Kamu tuh kamu jujur aja. Nah, bisa aku jelasin. Jelasin apa ya? Jelasin nggak? Yuk, bingung dulu. Jadi gini, tadi kan ada cewek terus bilang katanya mau minta tanggung jawab kayak gitu. Gue nggak tahu kayak gimana. Tanya nelpon Bang Juna kayak gitu. Oh, jadi ada cewek minta tanggung jawab sama Bang Juna. Jadi ini maksudnya Juna hamilin cewek lain gitu? Gue nggak tahu kan, ini kan cewek ini juga ngubungin gue juga mau nanyain. Bisa aku jelasin ya semuanya, bisa. Aku juga bingung jadinya. Aku jelasin semuanya, kamu jangan marah dulu. Oh, kamu ngambilin cewek lain? Iya, jadi waktu itu. Udah nggak apa-apa, jujur aja, Bang. Ya bagus lah kalau gitu. Hah? Kamu nggak marah? Kamu nggak marah ya? Enggak. Apa? Yang penting kan bukan aku ceweknya. At least, I'm not in a problem. Aku tidak hamil. Aku bisa bebas. Karena aku tidak murahan. Gitu.
jadi yang penting kan bukan aku, ceweknya. Ya Nat, lagi di apartemen cowok gue. Boleh, lo mau party hari ini? Ya, gue join, gue pasti join. Enggak, gue lagi gak ada masalah apa-apa. Gue cuma lagi enjoy aja gitu sama hidup gue yang sangat indah ini tanpa masalah. Gak ada masalah apa-apa. Cowok gue barusan ngambilin cewek lain. Gak apa-apa lah, yang penting kan bukan gue ceweknya, ya gak? Kok pergi? Fix your own problem, that's not my problem. Oke, okay, bye-bye. Satu lagi, makanya jadi cowok jangan tolong.